Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi rumhi darain amin. Qala ibn Abbasin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibn Abbas maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alfa zalika ummu Isma'ila wa hiya tuhibbul unsa. Fa'alfa, lalu mendapati zalika, akan demikian itu orang-orang Bani Jurhum kemarin datang. Ya, baik kemarin datang, kemarin yang kita bahas kemarin ya, Bani Jurhum kepada ibunya Nabi Isma'il, yang enggak ada orang di gurun pasir, enggak ada orang satu pun, enggak ada air sedikit pun. Ya, alhamdulillah Allah kasih tuh air zam-zam. Kemudian datang orang Bani Jurhum, yang kemudian nanti Bani Jurhum tinggal di situ. Lalu mendapati ia, ma'al mendapati akan dia, akan orang-orang datang itu, ummu Isma'ila, oleh ibu Isma'il ya, mendapati ya, oleh Nabi, oleh ibunya Nabi Isma'il. Jadi dia merasa gembira, Nabi ibunya Nabi Isma'il merasa gembira dengan datangnya orang Bani Jurhum. Kenapa? Ya enak, jadi ada teman gitu. Oh, sendiri aja tinggal kagak enak. Kita beli tanah tinggal di situ di hutan sendiri aja gak enak. Kalau ada yang tinggal di situ, orang mana aja dah. Ya, biasanya namanya migrasi gitu ya. Orang mana aja jadi teman. Kayak di Lampung tuh banyak tuh yang migrasi di Lampung. Macam-macam, ada juga yang asli sih, ada. Di sini santri banyak yang Lampung. Ya, tapi asalnya bukan Lampung, dia Jawa. Tapi ada yang asli di sini Lampung. Asli Lampung ada yang tinggal sini, yang santren sini. Wa iya tuhibbul unsa, dan dia itu ibunya Nabi Ismail suka. Ya, memang dia itu suka wanya wahalaya. Ya, padahal dan memang ya, karena ya, dia memang senang ya, ya, atau dia sedang senang teman gitu ya, atau sedang memang dia itu memerlukan teman gitu, juga boleh begitu terjemah. Karena memang dia memerlukan teman, ya, sendiri doang kan gak enak. Fanazalu, lalu mereka tinggal. Nazalu kan artinya turun, singgah. Ya, maksudnya mereka turun, ya tinggal di situ di Mekah. Sekarang namanya Mekah ini. Wa arsalu, dan mereka mengutus utusan. Tentu kalau dikatakan mengutus, ada utusan. Begini bahasanya setiap ini nih. Ya, setiap redaksi ini begini. Mereka mengutus akan utusan, kepada siapa mengutusnya? Ila ahlihim, kepada keluarga mereka, ini Bani Jurhum yang kemarin. Iya. Diutus tuh. Ya, jadi dia kan rame-rame kemarin tuh datang ke tempat Nabi, ibunya Nabi Ismail. Ya, kemudian salah satu daripada mereka kan kemarin ada tuh yang utusan itu dua orang gitu ya. Diutus kepada keluarganya yang di kampungnya sono. Suruh ngapain? Suruh tinggal di situ.
tinggal di Mekah. Fanazalu ma'ahum, lalu mereka ya turun, maksudnya mereka tinggal ma'ahum bersama mereka. Jadi yang di kampungnya disuruh panggil sini kemari, kita migrasi sini aja. Gitu. Iya, kalau bahasa sekarang migrasi bahasanya ya. Ayo ke sini aja. Sama-sama sini. Jadi mereka fanazalu, lalu mereka tinggal di kota Mekah ma'hum bersama yang udah ada di situ. Iya, ya. Tadinya itu enggak ada orang. Cuma kata kemarin kata ibunya Nabi Ismail, ya, boleh kamu di sini, tapi syarat la haqqalakum fi ma'i, tidak ada hak bagi kamu pada air ini. Kata ibunya Nabi Ismail, ini punya gua ya. Lu jangan munyain gitu. Iya, 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 masyaallah. Hatta idza kana ahlu abyatin min wa syabbal gulamu, sehingga ya, sehingga idzan idza kana ahlu abyatin minhum, sehingga apabila atau sehingga ya, ya apabila ada ahli rumah ya daripada mereka ya, atau juga di sini sehingga ya idzan kana gitu, kita aktif kita baca ini ya. Soalnya kalau kalau kita baca syarat ya enggak ada jawabannya. Hatta idzan kana ahla abyatin minhum, sehingga tiba-tiba ada dia itu ahli rumah di antara mereka. Atau juga begini aja. Izan hatta izan kana ahlu abyatin minhum. Jadi khobar kananya minhum aja. Sehingga kalau begitu adalah ahli rumahnya itu di antara mereka. Artinya ahli rumah itu penduduk di situ. Gitu. Jadi ahli jurhum bani jurhum tinggal menjadi penduduk di situ. Sehingga ya tiba-tiba adalah ahli baitnya itu di antara mereka. Mereka di antara daripada ahlu bait di situ di kota Mekah. Iya kan, dia yang tinggal di situ. Nah, dia menempatin di situ. Tapi asalnya mah bukan. Asalnya bukan, dia orang pindahan gitu, migrasi. Ya migrasi kayak di Lampung itu kan migrasi banyak tuh. Ya kayak di sini juga banyak sebenarnya yang migrasi di sini nih. Ya. Oh, dia udah lama orang Jawa udah tinggal di sini tetap gitu. Banyak yang begitu. Ya. Ada orang Medan udah tinggal di sini enggak pulang-pulang lagi. Ya paling nengokin uaknya doang pulang kampung. Wasyabbal gulamu, dan ya pemuda itu telah menjadi dewasa. Syabab ya, dewasa ya. Nabi Ismail jadi dewasa. Wa ta'allamal arabiyata, dan dia belajar bahasa Arab. Minhum, kepada mereka. Ya karena masih kecil kan, ya belajarlah. Belum tahu. Wa anfasahum. Ini sedikit jerimet memang nih bahasanya nih. Ya. Dan anfasa na ajaba sama artinya. Nabi Ismail membuat memikat mereka. Hina syaba, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa. Jadi ketika Nabi Ismail dewasa, ini Bani Jurhum terpikat pengen angkat jadi mantu, bahasa kita begitu. Iya. Udah tampan cerdas.
Itu kan enak bu, itu tampan cerdas. Makanya dia tukang ngaji beruntung. Iya. Tenang aja tuh, sebenarnya kita banyak orang cari. Iya, orang tukang ngaji tuh yang udah nikah aja masih pengen diangkat jadi mantunya. Iya. Jadi tenang aja ya. Ngaji aja biar benar akhlak mulia. Orang senang. Ya. Kayak ini Nabi Ismail nih, ya. Padahal kagak ada babanya kan. Dia enggak tahu ini udah nabi ya, masyaallah. Falamma adraka ya. Maka tatkala ya mendapatnya ya ya maka tatkala mendapati ya, maksudnya apa nih Nabi Ismail mendapati usia matang lah bahasanya gitu ya, ini adroka mendapati apa, mendapati apa ini ya usia matang gitu ya. Maka tatkala Nabi Ismail mendapati usia matang, udah cukup kawin lah gitu. Zawajuhu imra'atan minhum. Maka mereka orang-orang Bani Jurhum mengawinkan Nabi Ibrahim dengan perempuan dari di antara mereka, dari keluarga mereka. Dikawinin tuh Nabi Ibrahim, diangkat jadi mantu. Nabi Ismail dikawinin itu. Ya. Dikawinin ya. Ya, sama orang Bani Jurhum, Nabi Ismail kawinin. Wa matat ummu Ismaila, dan meninggal dunia ibu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Meninggal dunia ibu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ibunya meninggal dunia, yaitu Siti Hajar. Faja'a Ibrahimu, lalu datang Nabi Ibrahim. Udah meninggal nih, meninggal datang. Kan dia tinggalnya kan bukan di sini ya, ya. Jadi Nabi Ibrahim Nabi Ismail sama ibunya ditinggal sama Nabi Ibrahim. Faja'a Ibrahimu, datang Nabi Ibrahim. Ba'dama tazawwaja Ismailu, setelah banyak ziyadah. Jadi enggak usah diterjemah. Setelah Nabi Ismail nikah, kawin, nikah aja deh. Nikah aja. Orang sekarang begitu, kita ngomong kawin, kita protes gitu ya. Bilang sama aja gitu ya. Setelah Nabi Ismail nikah, ya, liyutoli'a tarkatahu, ya. Supaya dia dapat menjenguk ya yang ditinggalkannya, ya, maksudnya menjenguk keluarga yang ditinggalkannya. Ya kan ditinggalin sama Nabi Ibrahim tuh ya, anaknya sama bininya. Ya. Bukan ditinggalin ya, tanpa tanggung jawab, emang disuruh sama Allah itu ya. Falam yajid isma ya Ismaila. Lalu Nabi Ibrahim enggak dapatin Nabi Ismail. Yang ada cuma bininya doang. Fasa'ala mra'atahu anhu, lalu Nabi Ismail nanya kepada istrinya tentang Nabi Ismail suaminya. Faqalat, lalu istrinya ngomong, kharaja, dia telah keluar. Ya batagi lana, dia ya batagi mencari nafkah ya. Dia mencari ya, tentunya yang dicari nafkah. Mencari nafkah lana untuk kami. Ya, dia pergi, suamiku lagi pergi cari nafkah untuk kami. Suma sa'alaha. Kemudian ia bertanya lagi Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ismail. An asyaihim an aisyihim wa hayatihim, tentang kehidupan mereka, bagaimana kehidupan kamu dan keadaannya, bagaimana kehidupan mereka, keadaan mereka. Jadi tanya, bagaimana kehidupan kamu, tanya.
sama Nabi Ibrahim, keadaan kamu gimana? Faqalat, jawab istrinya, nahnu bisyarrin. Masya Allah, kata istrinya, kami dalam keadaan buruk, dengan buruk, maksudnya dalam keadaan buruk. Nahnu fidikin wasiddatin, kami dalam keadaan sempit dan keras, keras, capek, susah, susah. Masya Allah. Wasakat ilaihi, dan dia mengeluh kepadanya, ngadu, ngeluh maksudnya. Memang kita jangan suka ngeluh. Itu kalau ngeluh itu untuk dampak negatifnya banyak. Orang ngeluh ada gembira, ada ngeluh yang jelek-jelek deh. Ngeluh apa aja? Lumayan enak gua. Ya Allah, kagak punya laki gua, enggak kerja. Lumayan enak laki gua kerja sih. Cuma gajinya dikit banget. Dari dulu miskin mulu, kapan kaya? Oh, ya, ya. Begitu mulu, ngeluh mulu. Sekali, dua kali, tiga kali ada reaksi ntar. Kata ke ahli dokter, kedokteran, itu dia akan ada reaksi. Reaksinya itu di ya, urat saraf, saraf yang ada di atas ya, ginjal kiri kanan. Nah, akan berpengaruh di situ. Nah, kalau gembira ya, itu nanti adanya di sini. Gembira, kalau gembira terus, senang terus, nah, itu nanti akan dampak positif. Ya. Akan ada dampak positif. Sekali aja kalau gembira, saya bersyukur, saya gembira, saya senang, saya ridho. Nah, itu akan dampak positif langsung tuh. Jadi kalau begitu kita gembira terus saja, senang, ridho terus saja, ridho aja, ridho aja, ridho, ridho aja, ridho. Bagaimana ridho? Jadi senang terus, senang aja terus. Alhamdulillah, 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 masya Allah. Jangan kalau ketemu ngeluh mulu. Itu enggak baik kan? Jelek. Jadi senang terus saja. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah. Walaupun lagi nangis. Bininya marah-marah mulu. Bini lu enak, baik. Bini gua, waduh, bekelahi mulu gua. Ini enggak pernah diomongin bininya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal lagi nangis. Alhamdulillah, alhamdulillah aja. Jadi kalau begitu benar, kalau kita bersyukur itu akan tambah, akan tambah, akan tambah. Kayak kita punya anak nih, punya anak, kita mau bagi duit, kata dia, Pak, enggak usah, Pak, kemarin kan udah. Anu kan nggak punya duit, nggak apa-apa kan, lagi nggak butuh, nggak apa-apa. Ntar kalau lagi ini baru. Kita begitu iba nggak tuh kira-kira? Iba tuh, kita bagi nggak tuh bocah kita? Bagi. Masya Allah. Ini orang idep banget. Ini bapak bagi duit nih, masih ada bapak yang kemarin. Udah biarin. Masya Allah. Ini kalau kita punya anak kayak begini gimana tuh? Kita bagi lagi. Kita aja bagi lagi, bagaimana Allah? Itu namanya tuh bocah tuh selalu bersyukur itu. Emang kalau kita selalu bersyukur, berterima kasih, kecil jadi gede pemberian. Ya, kecil jadi gede. Kalau kita nggak pandai terima kasih, gede jadi kecil, bahkan nggak ada. Makanya kata saya, orang yang sukses itu orang yang pandai bersyukur, walaupun nggak banyak hartanya. Tapi saya yakin orang yang nggak banyak hartanya pandai bersyukur, dialah sesungguhnya orang kaya.
Kenapa? Karena orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Laisal ghina bikasratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Bukanlah orang kaya itu banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah kaya hati. Senang, alhamdulillah, masya Allah. Ini orang begini ini senang terus. Termatinya juga tuh dalam keadaan senang, enggak cemberut itu. Mati cemberut kan kesianan. Mati cemberut, tanya kesianan banget. Dari dunia cemberut mulu, mati masih cemberut juga. Utangnya banyak lah. Qala fa iza jaa zaujuka, ya, berkata ya, maka apabila datang istri engkau, fa iza jaa zaujuki apabila datang istrinya suami engkau, faqra'i alaihi salam, kirim salam dari saya. Iya. Kirim salam ya katanya. Faqra'i alaihi salam. Ya. Kirim salam dari saya. Wa quli lahu, katakanlah kepadanya, bighairi atabati babihi. Yugoyiru ya, bukan bi ya. Yugoyiru atabata babihi. Dan katakan kepadanya agar dia mengganti akan, kalau bahasa Betawi dulu, pemidangan pintunya. Oh, sekarang mah kusen ya. Ganti kusen pintunya tuh. Jadi orang perempuan, bini ibaratnya kusen pintu. Pemidangan pintu. Mengaruh banget tuh. Orang bisa seneng sama kita gara-gara istri kita bagus. Orang bisa seneng sama kita gara-gara istri kita buruk akhlaknya. Gugah ke rumah dia, kenapa? Bininya galak betul. Judas banget. Aduh, enggak. Lu aja sana, gugah. Itu ada orang begitu. Ya ke rumah dia, kenapa? Aduh, bininya bagus banget. Apaan aja kita disediain. Kopi apalagi dah. Masya Allah. Jadi kita jadi istri biar bagus ya, biar bagus. Jangan bikin pusing suaminya. Ya. Suami kan kadang begitu, mau bilangin jadi berantem, mau jadi berantem. Ya, diam aja megelin hati. Jadi biar mawas diri. Falamma jaa Ismailu alaihi salam, maka tatkala datang Nabi Ismail alaihi salam, ka'annahu anisa syai'an. Ya. Seakan-akan dia merindukan sesuatu. Ya, orang pulang-pulang gitu ya, rindu sama istrinya. Faqala, lalu ia berkata, hal ja'akum min ahadin? Apakah telah datang kepadamu seseorang? Qalat, na'am, iya. Tadi ada yang datang, ja'ana syaikhun kadza wa kadza. Telah datang kepada kami orang tua begini begitu. Fasa'ala anka, dia bertanya tentang engkau wahai suamiku. Iya. Fa akhbartu, lalu aku beritakan kepadanya. Wasa'alani, dan dia bertanya kepada kaifa aisyuna, bagaimana kehidupan kami? Dia bertanya gitu. Fa akhbartu, ya aku kasih tahu anak, aku kasih tahu, fijadin wasiddatin. Nah, katanya Pak, fijadin, dalam kadang sengsara dan keras. Ya saya bilangin suamiku, ya kita nih, kami hidupnya sengsara keras. Soal dibilangin susahnya. Qala, ya. Fal ausaka misain. Apakah dia, ya, telah berwasiat kepada engkau tentang sesuatu? Qalat, ya, na'am, ya, apa amaron, dia perintahkan aku, na'am, akhlaq alaihi salam,
an akro'ak an akro'ak alaihi alaik alaika salama, agar aku kirim salam kepada engkau. Wa yaqul dan berkata, goyir gitu, goyir atabata babika, gantilah, gantilah pemidangan pintu engkau, kusen pintu engkau ganti. Ya, kola zaka abi. Ya, dia mengatakan itu, kata Nabi Ibrahim, itu baba gua. Itu bapakku. Iya, dikenal nih. Padahal enggak dilihat. Ini namanya muka siapa? Langsung. Mantunya belum kenal tadi. Mantunya belum kenal. Ini Nabi Ibrahim enggak, kan enggak tahu tuh siapa namanya tadi. Nah, namanya ini muka siapa? Tahu ini. Ya, muka siapa tuh di hati. Muka siapa itu orang-orang pilihan Allah. Muka siapa itu apa? Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridi ya min khazainil guyubi. Muka siapa itu adalah cahaya. Jadi Allah berikan kita cahaya mustaudaun yang Allah titipkan ya, yang dititipkan fil qulubi, di hati-hati yang Allah kehendaki. Jadi bisa tuh yang Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki dikasih sama Allah bisa tahu. Madaduhu, dari mana dia asalnya? Madaduhu asalnya itu minan nuril waridi, dari nur yang datang, min khazainil guyubi, dari perbendaraan yang gaib. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih sama Allah nur ya. Dikasih bekal sama Allah subhanahu wa ta'ala nur. Masya Allah. Orang kalau ini begini, kalau begini apa namanya? Ini orang yang udah dikasih sama Allah yang kayak begini, namanya wali min awliya'illah. Wali itu ya, kata Imam Ahmad bin Athaillah dalam kitabnya Lata'iful Minan, wa'alam annallaha ta'ala, annallaha subhanahu wa ta'ala iza tawalla waliyan, apabila Allah telah mengangkat seseorang menjadi wali, sona qalbahu minal agir, Allah jaga hatinya dari selain Allah. Jadi artinya setiap hari ingatnya Allah terus. Allahu Allah. Zikir begitu upaya untuk ingat Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Nanti. Ntar dia jalan terus aja. Ingat terus sama Allah. Ciri-ciri daripada wali itu diantaranya dia selalu berzikir sama Allah. Enggak pernah lepas dari Allah. Selalu zikir. Kapan aja zikir. Zikir itu ada dua. Zikir jahar itu di mulut, zikir sir atau qalbi, atau zikir khafi itu dalam hati. Kapan aja udah Allahu Allah, Allahu Allah, udah begitu terus udah. Ingat aja terus sama Allah. Enggak pernah lupa sama Allah. Allah terus aja setiap hari, setiap waktu. Allah kasih. Emang Allah kasih itu. Apa iya bisa? Ente enggak dikasih, jadi begitu. Jadi enggak percaya orang enggak dikasih, enggak punya pengalaman. Wa harasahu bidawamin nur, bidawamil anwari. Dan Allah pelihara dia dengan senantiasa nur, bidawamil anwar, dengan senantiasa nur. Jadi senantiasa orang yang sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi wali itu senantiasa bercahaya. Kata beliau, kata Syekh Syalqawi, sarah daripada Hikam,
Cahaya itu bisa di muka dan dua, di anggota tubuh. Di anggota tubuh itu selalu pengen berbuatnya yang baik-baik. Kalau di muka, warna mukanya itu bercahaya. Enak aja dilihatnya. Mau pakai baju apa aja, mau bagaimana apa aja, udah enak aja dah. Udah enak, bercahaya mukanya. Dilihatnya udah enak aja. Karena ada orang dilihatnya udah kusut aja gitu. Gak ada. Wajah solehnya gak ada. Wajah solehnya gak ada. Muka solehnya gak ada. Butek. Tapi orang yang udah dipilih sama Allah, walaupun warna kulitnya enggak putih, ngomong hitam gak enak ya, enggak putih gitu ya. Walaupun enggak putih, itu mukanya enak. Waktu di Mekah, kata saya begini, Umi, itu orang hitam tapi kok manis banget ya, cakep banget ya. Saya bilang begitu. Umi, itu orang hitam ngapa cakep banget ya? Kata istri, kata Umi, apa ini? Cakep dari mana katanya? Itu cakep bener. Padahal hitam, saking hitamnya kemerah-merahan, saking hitamnya kebiru-biruan. Tapi kenapa cakep? Ini min asaril ibadah. Ini iya. Apa? Wa harasa bidawamil anwar. Yang kita enggak tahu boleh jadi diangkat sama Allah jadi wali. Masya Allah. Kok gue ngeliatnya, lu enggak dikasih rasa. Masya Allah. Ya, ada kisah itu. Ada seorang, dia lulusan Madinah, ngelihat seorang ustaz guru ngaji biasa. Kata yang lulusan Madinah, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Duduk berhadapan kayak begini. Berhadapan, deket. Kayak segini nih. Dibilang kata yang lulusan Madinah sama yang tukar sama guru ngaji biasa itu, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Wajah Pak Ustaz itu bercahaya. Ngomong langsung. Bukan ngimpi, bukan. Ini kan bukan orang sembarangan. Ini bukan orang sembarangan. Yang lulusan Madinah bukan orang sembarangan. Orang tua, Ustaz. Orang yang enggak bukan orang yang cece-cece, bukan. Wajah Pak Ustaz, dia ngomong sama Ustaz itu. Wajah Pak Ustaz bercahaya. Masih penasaran juga nih, paranin. Ustaznya mau pulang tuh. Ke depan mau pulang, mau naik kendaraannya, diparanin. Benar Pak Ustaz, wajahnya bercahaya. Pak Ustaznya senyum aja. Masya Allah. Jadi ada tuh orang yang begitu. Tuh kata ulama, benar ada. Benar, memang ulama-ulama begitu. Kalau yang udah dipilih sama Allah. Jadi enggak semua ulama. Karena ulama ada dua, ada yang dunia, ada yang akhirat. Gitu. Masya Allah. Itu namanya ini muka syafah beliau, muka syafah. Qala zaka abi, itu bapakku. Waqad amarani an ufariqaki. Sungguh dia perintahkan aku agar aku ceraikan engkau. Masya Allah. Berakhir dengan tragis nih ya. Kalau bapak suruh ceraiin bini, ceraiin jangan. Ceraiin. Bapak suruh ceraiin, mak suruh ceraiin, ceraiin jangan, ceraiin. Oh, kejam amat. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ceraiin, ceraiin. Nanya sama Rasul, bagaimana Rasul? Ceraiin. Bapak suruh ceraiin ya orang tua nih. Ceraiin. Ini yang udah kawin aja disuruh ceraiin. Bagaimana yang belum kawin? Kalau gak disuruhin sama orang tua, jangan. Tapi orang tua juga biar bener.
setuju kagak setujunya, jangan duitnya banyak setuju. Iya, duitnya kagak banyak padahal soleha, kagak setuju, jangan. Yang kita pandang adalah kesolehannya, solehanya. Kalau dia soleha, anak kita nyaman, iya. Nyaman anak kita, iya, nyaman dah insya Allah. Ini lihat yang solehanya. Nah, jadi kita tanya orang tua kita dulu, setuju nggak ma, setuju nggak ba, nah, kesetuju, bismillahirrahmanirrahim, bahagia dah insya Allah. Bapak setuju, mak setuju, guru setuju, udah bahagia. Cuma pesan saya begitu, jangan matre. Karena ada orang yang matre, anaknya dikawinin karena matre, karena harta. Itu di pelaminannya meninggal dunia. Ya. Masya Allah. Saya nggak ceritain lah siapa orang itu, ada kayak begitu. Jangan sampai begitu. Iya. Fal haki bi ahliki. Bahasa kita apa? Pulang ente sama keluarga ente dah. Kagak dianterin ya? Falhaki bi ahliki. Kembalilah engkau kepada keluarga engkau. Pulang, pulang sana. Engkau pulang dah. Ini bini kagak bener begini nih. Suruh pulang. Fatallaqaha. Lalu Nabi Ibrahim menceraikan istrinya. Nah, sini kagak benar nih. Iya. Karena begitu tuh. Iya. Berarti ini jelek-jelekin keluarga nih begini ya. Iya. Ini kalau disuruh sama bapak mama, tapi kalau enggak disuruh ya jangan. Dia enggak ini jelek-jelek mulu. Ucerin aja jangan. Kalau begini cerain lagi bini pulang-pulang, cerain lagi. Jangan. Iya. Ngomong-ngomong orang mulu, habis ngaji kemarin katanya di tafsir. Aduh, saya lagi yang kena. Jangan, ini kan disuruh sama babanya, lain lagi nih mah. Iya, gitu. Kalau bisa jangan, kecuali sudah selingkuh. Jangan lama-lama, kalau selingkuh mah ya. Iya, selingkuh langsung pulang-pulang. Iya, angkutin pakaiannya. Buntelin. Oh, dia selingkuh udah suruh pulang. Ya, masya Allah. Biar dia takut perempuan yang begitu. Ya. Watazawwaja min bi ukhra. Ya. Dan ia nikah kepada di antara mereka dengan yang lain. Nikah lagi Nabi Ismail. Fala bisa anhum Ibrahimu, masya Allah. Maka, ya, labisa ini tinggal daripada mereka oleh Nabi Ibrahim apa yang Allah kehendaki. Maksudnya tidak jenguk gitu dengan beberapa waktu yang Allah kehendaki. Enggak jenguk lama gitu ya. Setelah bini yang kedua, summa ata umbadu. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim kepada mereka, Nabi Ismail dan istrinya setelah itu, setelah berselang beberapa waktu. Falam yajidhu. Lalu Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail, lagi pergi Nabi Ismail. Fadakhala alam ra'ati. Lalu ia masuk kepada istrinya. Datang itu kepada istrinya, fasa'ala, dia bertanya kepada istrinya anhu tentang Nabi Ismail. Fakhala, jawab istrinya, kharaja, dia telah keluar. Ya batagilana, dia sedang mencarikan nafkah untuk kami. Qala kaifa antum, kata Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan kamu? Wa sa'ala an aishihim wa ayatihim. Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Faqalat, jawab istrinya, nahnu kami bi khairin wa sa'atin, dalam keadaan baik dan luas, padahal susah. Baik aja. Ini bini yang bagus begini. Bagaimana keadaan kamu? Baik, alhamdulillah, ya Allah, senang. Padahal, ya Allah, kurat karet. Bahasa Betawi kurat karet. Susah banget padahal. Bilangnya enak, alhamdulillah. Nah, istri yang soleha begini. Wa asnat alallahi azza wa jalla. Dan dia memuji Allah azza wa jalla. Dipuji Allah, masya Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengkaruniakan saya kebahagiaan.
Ya, padahal susah, masya Allah. Faqala ma tu'amukum. Ini begini, ini bohong yang dibolehin namanya. Ini bohong yang dibolehin. Jadi ada bohong yang dibolehin. Punya bini 4. Kalau kagak bohong dia berantem. Terus bohong dibolehin. Iya. Makanya kata guru saya Kiai Syafi'i Azami, orang yang bininya 4 itu bohong jadi pabriknya. Bukan gudang lagi, pabrik. Tukang pabrikan bikin. Jadi beliau Kiai Syafi'i Azami, jangan, bahasanya bukan jangan, kamu jangan istri dua, enggak. Bahasanya begitu. Itu bahasa yang mulia. Jadi jangan kamu larang orang untuk berpoligami. Kenapa? Karena Allah bolehin. Masa kamu boleh, Allah bolehin kamu larang? Kiai Syafi'i Azami bahasanya begitu. Nah, itu bagus. Jangan kita larang. Kenapa? Karena Allah bolehin. Masa Allah bolehin kamu larang? Kagak, emang berani? Kagak takut sama Allah? Gitu. Itu bahasanya itu halus benar itu. Jadi biar takut gitu. Jadi beliau enggak, jangan dah. Kayak jangan kayak gue dah, enggak begitu. Janganlah, jangan, enggak begitu. Bahasanya seperti itu. Saya paham tuh. Beliau ngomong begitu, saya paham. Maksudnya jangan. Tapi kita jangan pernah ngelarang ya, karena Allah bolehin. Jangan pernah, nanti takut Allah marah sama kita. Kamu bolehin ngelarang sesuatu, bolehin sesuatu, lalu saya bilang, iya, umpama kamu jadi bos, saya jadi anak buah. Kamu bilang boleh, lalu saya bilang enggak boleh. Marah enggak kira-kira? Dipecat bisa. Ya, pecatnya. Jadi jangan begitu. Bahasanya jangan begitu. Tadi bahasanya kayak begitu. Orang yang banyak bininya itu ya bohong itu ya pabriknya. Udah begitu ya, paham udah? Iya, tukang bohong gue berarti dia. Oh janganlah, gitu kan? Gitu. Masya Allah. Iya. Faqala ma ta'amukum, lain berkata, apa makananmu? Qalat al-lahmu, daging. Masya Allah, makanan daging. Belah tahu tempe. Makanan daging. Padahal, aduh ya Allah. Qala fama syarabukum, apa minumanmu? Qalat al-ma'u, air. Padahal susah banget. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Langsung Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berkahi kepada mereka daging dan airnya. Padahal enggak ada itu. Didoain sama Nabi Ibrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walam yakun, dan tidak ada lahum bagi mereka yauma idzin habbun, enggak ada biji-bijian di sana tuh. Walau kana lahum lada'a lahum fihi. Kata Nabi, jikalau ada bagi, jikalau ada biji kepada mereka, ya bagi mereka kalau ada biji aja, biji-bijian kacang-kacangan gitu, niscaya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa untuk mereka biji-bijian. Ya, masya Allah. Ini hikmahnya, ya, cari istri banyak sekali nih pelajarannya. Jangan lupa persetujuan orang tua. Orang tua enggak setuju, jangan. Ya. Ini yang udah jadi istri aja suruh ceraiin, ceraiin. Bagaimana yang belum jadi istri? Ya, jangan. Kedua, kalau udah jadi istri, ya sembunyikan keburukan keluarga, ya, baik suami ataupun keadaan apa-apa semua dalam rumah tangga, sembunyiin walaupun susah, ya sakit, ya ekonomi, sembunyiin. Ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.